suara apa itu? Ah, itu mah perut Kang Pepi. Perut aku nggak mungkin segitu bunyinya, Neng. Emang gudang kosong apa? Wah, jangan-jangan ada keributan nih. Coba saya lihat, yuk lihat. Waduh, Mas, aduh. Udah diberesin secara keluargaan, gak usah berantem, ini orang tua lagi. Gak sopan main kayak gitu, ah. Bukan ini, supaya... Oh, buat ciri khas doang? Iya, supaya manggil pelayan nyajikan ke depan. Oh, ngode. Oh, ininya alat gebraknya ini. Sama ini. Ini nih. Oh, gitu, Pak. Bentar. Oh, ininya tinggi gini. Oh ini di sini, ini sini apa ya? Kang kaget kang? Ada yang latah. Neng, dimakan. Ini masuknya campur ya Pak ya? Iya, namanya kombinasi. Kombi. Ayam sama daging. Sapi. Oh, ayam sama daging. Jadi ada di sini ya, nih. Dua macam. Para punggungnya nih ada usus, terus ada babat. Tuh, ini babat. Ada kikil juga ya Pak ya? Iya. Kikil sama daging ayam, daging sapi. Kita coba dulu kuahnya. Wah, seperti saya bilang tadi, sesuatu yang indah bisa ditemukan pada saat yang tidak terduga-duga. Di luar disangka keributan, di dalam ternyata ada kenikmatan. Soto. Hampir keselepak. Kaget ya Kang ya? Itu bukan teh, bukan acting. Kaget beneran. Pak, asalnya awalnya Bapak ide. Kan Bapak jualan soto seperti biasa ya. Semenjak ada gebrakan ini, tahun berapa Pak? Tahun 73. Awalnya dari manggil. Awalnya dikasih 5 di setiap budi. Jadi awalnya emang manggil itu ya Pak ya? Bukan, ini dari supaya kalau tutup blok, kalau bahasa Inggris kan tutup blok itu. Jadi ini satu gebrak itu. Kalau tutup Jawa Timur kan tutup blok. Blok. Itu kalau orang muslim dari luar, kalau nama dok kan nggak mau makan. Oh gitu, jadi soto gebrak aja ya Pak ya? Saya bikin sendiri yang... Maaf Pak, itu nama itu sudah di hak patenin Pak? Kurang lebih 20 tahun. Oh, sudah ada hak patennya ya. Neng. Jadi nggak bisa ditiru orang. Boleh iya. Masakan ditiru, cuma nggak boleh merek. Namanya? Aduh, alhamdulillah Pak. Enak. Untuk para pengunjung di sana, rekomendasi banget. Oke banget foodnya. Pak, kita punya satu kebiasaan kalau misalnya kita datang ke satu tempat makan yang menurut kita itu oke banget foodnya. Boleh foto Pak, buat disimpan di Instagram kita ya. Bilang soto ya Pak ya? Iya. Itu kayak Kang. Satu, dua, tiga. Hasil foto yang enggak banget. Bagus kan? Ekspresinya dapat gitu. Dapat apaan? Dapat kagetnya. Kalau gitu saya mohon pamit ya, Pak ya. Dikasih, Pak. Untuk para pengunjung sejati datang ke sini, sotonya rekomend banget. Oke banget food-nya. Oke, food. Ayo, jalan lagi.